Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda keluarga penerima manfaat PKH dan PPNT. Dan ini terkait informasi jadwal penyaluran bantuan PKH dan PPNT tahap 1 tahun 2024 yang harus diketahui oleh semua KPM. Kira-kira mulai kapan uang PKH dan PPNT tahap 1 di tahun 2024 akan kembali dicairkan, semua KPM ini harus mengetahuinya. Kemudian ada 4 himbauan penting dari pusat bagi Anda KPM PKH dan PPNT yang harus bisa dipahami agar uang PKH dan PPNT tahap 1 di tahun 2024 ketika dicairkan itu tidak berkurang lagi cairnya. Dan berikut kabar terbaru informasi terkait jadwal pencairan PKH dan PPNT tahap 1 di awal tahun 2024, dan ada 4 himbauan penting dari pusat yang harus dijalankan oleh seluruh KPM PKH dan PPNT agar bantuannya tidak berkurang. Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita bertemu terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Informasi yang pertama perlu diketahui bagi Anda KPM PKH yang sudah cair bantuannya selama tahun 2023 kemarin, cairnya lancar, uang PKH dan PPNT sudah cair semuanya, saya ucapkan selamat. Walaupun ada KPM PKH yang cairnya berkurang, tidak sesuai harapan, tetapi tetap disyukuri saja, yang penting bantuan masih bisa cair. Saya doakan semoga pada pencairan PKH dan PPNT tahap 1 tahun 2024 bantuan sosial Anda masih tetap akan lancar cair, tidak ada kendala. Perlu diketahui bersama bahwa proses pencairan bantuan PKH dan PPNT di tahun 2024 ini berdasarkan aturan terbaru diprediksi akan kembali menggunakan 2 skema pencairan. Skema yang pertama, bantuan PKH cair setiap 2 bulan sekali untuk penyaluran via Bank Himbara seperti Bank BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BSI. Sedangkan skema yang kedua, bantuan PKH cair setiap 3 bulan sekali untuk penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Daerah yang akan cair bantuan PKH tahap 1 dan PPNT tahap 1 di tahun 2024 yang cairnya lewat PT Pos ini adalah khusus bagi daerah yang masuk 3T. 3T ini artinya daerah yang terdepan, terpencil, dan tertinggal. Dan ini biasanya daerah-daerah yang aksesnya susah seperti di gunung-gunung dan sebagainya. Bantuan PKH dan PPNT tahap 1 tahun 2024 ini disalurkan lewat PT Pos Indonesia. Kemudian untuk proses mekanisme pencairan bantuan PKH dan PPNT tahap 1 di tahun 2024 bagi KPM PKH dan PPNT di berbagai daerah yang cairnya melalui kartu KKS Merah Putih, ini diprediksi proses pencairannya akan kembali dicairkan setiap 2 bulan sekali di tahun 2024 prediksinya, sehingga pencairan bantuan PKH dan PPNT akan ada 6 tahap pencairan di tahun 2024
tepat khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih, dan hal tersebut juga mempengaruhi jumlah nominal yang akan diterima. Kemudian perlu diketahui lagi, pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap 1 di awal tahun 2024 ini, baru-baru ini ada 4 himbauan yang harus dijalankan dan diketahui oleh KPM, PKH dan BPNT agar bantuan bisa lancar cair dan uang PKH dan BPNT tahap 1 tidak berkurang cairnya. 4 himbauan tersebut yang harus diketahui, yang pertama, ini dipastikan kartu KKS wajib dipegang sendiri-sendiri oleh KPM, PKH dan BPNT, disimpan sendiri kartu KKS-nya. Jika KPM, kartu KKS dipegang oleh pendamping ataupun oleh orang lain, harap segera diambil kartu KKS-nya. Ini mengantisipasi terjadinya potongan-potongan yang tidak jelas atau pungutan liar, dan hal ini merugikan penerima manfaat PKH dan BPNT, supaya bantuan bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Kemudian himbauan yang kedua, dipastikan KPM, PKH dan BPNT pada saat pencairan di tahap 1 tahun 2024 ini harus menerima bantuan PKH dan BPNT secara utuh, tidak ada potongan-potongan, dan KPM ini juga harus mandiri mengambil uang bantuan sendiri supaya tidak ada potongan-potongan yang merugikan penerima manfaat PKH dan BPNT. Kemudian himbauan yang ketiga yang harus diketahui ini adalah uang bantuan dipastikan tidak untuk membeli rokok ataupun untuk membeli bukan barang-barang yang bukan kebutuhan pokok seperti kosmetik, pulsa ataupun barang-barang yang bukan kebutuhan pokok lainnya. Kemudian himbauan yang keempat, sebelum pencairan PKH dan BPNT tahap 1 ini besok, bantuan PKH boleh untuk membeli kebutuhan sekolah seperti membeli buku dan alat tulis ataupun untuk membayar SPP ataupun juga untuk membeli seragam, dan ini khusus bagi komponen yang ada anak sekolahnya. Dan bantuan PKH ini juga dipastikan untuk membeli bahan kebutuhan pokok yang bermanfaat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, dan bantuan PKH ini juga bisa atau boleh digunakan untuk berobat bagi kategori lansia yang memerlukan untuk mengecek kesehatannya. Dan itulah informasi penting terkait himbauan pencairan bantuan PKH dan BPNT di tahap 1 tahun 2024, supaya bantuan cairnya sesuai komponen, tidak ada potongan-potongan lagi. Semoga ini bermanfaat, sampai ketemu di berita lainnya.